السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falamudillalah ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadan وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد، من hormati pengurus masjid dan ahli jawatan kuasa, kemuliaan tuan-tuan imam, tuan-tuan bidan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Apa yang dikongsikan pada malam ini mudah-mudahan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang berilmu, kemudian kita beriman, beramal dengan ilmu yang kita ada, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini sejuk sikitlah, aircon kuat. Pantas sikit blend aircon dia. Sejuklah kan, nanti nak buang air je. Naik kereta pun saya tak buka aircon. Sejuk. Baik, pada malam ini kita sambung berkenaan dengan jilid yang pertama dalam kitab Mastika Hadis Nabi SAW. Masih lagi dalam tajuk manusia dan keistimewaannya, keistimewaan keadaan semula jadinya. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan dalam rahmat Allah, apabila manusia ini diciptakan oleh Allah SWT, saya telah menerangkan pada kuliah yang lalu berkenaan dengan penciptaan manusia. Dan apabila manusia ini telah diciptakan oleh Allah SWT dan dia telah pun hidup di dunia ini, maka kita akan mula bertanya di dalam hati, dari mana datangnya alam yang terbentang luas ini termasuk manusia sendiri dan ke mana kesudahannya? Apabila kita ini diciptakan oleh Allah SWT, asalnya penciptaan Adam dan Hawa. Ciptaan Adam itu, Allah ciptakan Adam itu adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Kemudian kita ini juga manusia. Maka apabila kita hidup dekat dunia ni, kita dapat melihat tentang dunia ini. Dan kita mula berfikir, dari mana datangnya dunia ini? Kemudian siapa dia makhluk yang mula-mula Allah ciptakan tinggal di dunia ini?
Saya kalau ajar anak murid saya ni, kita ceritakan tentang dunia ni, maka dia punya soalan. Ni budak-budak lah, bukan macam orang tua tanya pula. Dia budak-budak tanya, "Ustaz, dinosaur duduk kat dunia ni dulu ke manusia?" Itu soalan budak-budak sekolah. Dia tanya dinosaur. Kita tu Ustaz kata tak tahu dinosaur duduk dulu ke tak, manusia ke. Dia kata manusia ke dinosaur yang duduk kat dunia ni dulu? Ustaz nak jawab ni. Tak tahu dinosaur tu betul-betul wujud ataupun tak. Tapi manusia ataupun makhluk pertama yang Allah letakkan di dunia ini adalah Adam. Selepas dikeluarkan Adam, Nabi Adam AS daripada syurga, maka Allah keluarkannya itu di ke dunia. Tak tahulah sama ada sebelum itu dah ada belum kehidupan di dunia. Allah Adam. Jadi tak boleh jawab tu dinosaur ada ke tak ada. Tak boleh jawab. Baik, apabila kita hidup dekat dunia ni, maka kita mula berfikir, untuk apa kita hidup dekat dunia ni? Daripada kita dimula dilahirkan sampai dah apabila kita menjalani kehidupan-kehidupan kita di dunia ini, maka apa yang kita cari tuan-tuan di dunia ni? Apa yang kita cari? Kita cari apa? Kemudian, apabila kita melihat pula ciptaan-ciptaan Allah di dunia ni, kita melihat ciptaan-ciptaan di dunia ini, adanya langit, adanya awan, adanya matahari, adanya bulan. Kesemua itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat. Dari mana datangnya matahari dan bulan yang boleh tergantung tanpa ada tali yang menahan dia? Begitu juga dengan awan. Bagaimana awan itu? Kalau kita tengok awan kadang-kadang, ini kalau kita perhatikan lah tuan-tuan, awan ni kadang-kadang kita tengok ada bentuk. Dia ada bentuk-bentuk kan? Dia berubah gumpal tu, dia ada bentuk-bentuk. Kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kalau naik kereta tu, anak kita kata, "Ya, awan tu macam harimau lah. Ayah, awan tu macam muka orang lah." Kan? Itu menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Tuan-tuan pernah rasa tak awan tu macam mana? Pernah pegang awan tak? Orang kata kalau pergi Cameron Highland, duduk dekat tempat tinggi, nanti awan tu lalu, cuba pegang. Apa rasa? Ada rasa tak? Saya rasa saya dah pernah pergi juga Cameron Highland tu. Dengan apa ni kata orang tu, kalau tuan-tuan nak rasa lebih lagi kalau awan tu lalu tu, dekat Bukit Freezer. Pergi Bukit Freezer, nanti awan tu lalu masuk dalam katanya bilik tu, lalu awan. Tapi tak boleh pegang pun. Kita rasa macam air je. Dia air. Ada yang kata pegang tu macam kapas lah, apa dan sebagainya. Tapi yang lalu tu dia tak terasa apa pun. Cuma kalau dia lalu tu rasa macam basah air gitu lah. Baik. Jadi itu semua ciptaan Allah SWT yang sangat hebat. Tuan-tuan tengok pula langit yang terbentang luas. Langit berwarna biru. Cuba kita cari di mana mulanya langit itu dan di mana akhirnya langit itu. Ada mula dan ada akhir tak? Langit itu bermula dari mana? Dan akhirnya langit itu kat mana? Begitu juga dengan lautan. Tuan-tuan pergi berenang ke laut, tuan-tuan cari mana hujung laut itu. Jumpa tak? Tak jumpa. Tak jumpa? Ya, dia lah tapi tak nampak. Sebab apa tuan-tuan tak jumpa? Sebab dunia ni dia bulan. Okey, kalau kita berenang dia kan, dia tak jumpa, dia berfungsi gitu. Begitu juga kalau tuan-tuan berasal, selepas hujan, akan keluar langi. Kita tengok langi lah, nampak. Langi lah cantik kan. Kita pun cuba lah nak cari mana, dari mana keluar langi tu, kita pun pergi. Yalah, ikut, macam dah dekat, tapi tak sampai. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, yang kita sendiri nilai. Kita sendiri nilai, kita ni hidup dekat dunia ni untuk apa? Allah dah ciptakan kita dan Allah dah letakkan kita di dunia ini yang Allah dah tunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah.
Maka ada tak timbul dalam hati tuan-tuan dan puan-puan tentang keraguan kepada Allah? Allah dah tunjukkan kekuasaan dia. Bukti-bukti kekuasaan Allah tu Allah dah tunjuklah. Dengan adanya alam ini, dengan adanya ciptaan-ciptaan yang hebat. Kalau masih ada lagi yang meragui tentang kewujudan dan kebesaran Allah ni tuan-tuan, muasabah diri kita. Patutnya tak ada lagi kita ini meragui tentang kewujudan dan kebesaran Allah kerana Allah yang tunjukkan. Dan di mana kesudahan kita manusia? Di mana kesudahan kita manusia ni tuan-tuan? Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada memberitahu kepada kita bahawa kehidupan di dunia ini, jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai kita ini sebagai seorang yang bermusafir. Apabila kita bermusafir di muka bumi ini, maka kita akan mencari pengakhiran yang baik. Destinasi kita, tujuan kita, ke manakah kita arah kita nak pergi? Sama ada ke destinasi yang baik ataupun ke destinasi yang sebaliknya. Kesudahan kita ni nanti tuan-tuan, apabila kita sampai masa kita, saat kita mati nanti tuan-tuan, adakah saat kematian kita itu, apabila kita dah mati, maka kehidupan kita berakhir? Berakhir tak kehidupan kita? Belum berakhir. Apabila kita meninggal dunia, kita hanya meninggalkan dunia ini saja. Dan kita ini akan hidup ke alam yang lain. Masih lagi kita berada di alam yang lain. Iaitu alam barzakh ataupun di bahagian alam kubur. Maka duduklah kita di dalam tu. Seorang diri. Kata cerita Biramli itu apa? 4 kaki, 7 kaki dalam. duduk dekat situ. Dia kata apa tu kubur. kita akan duduk dalam situ tuan-tuan. Berapa lama kita akan duduk? Wallahualam. Sama ada keadaan kita duduk di alam kubur itu dalam keadaan kita duduk selesa ataupun duduk kita ini duduk yang memeritkan, menyeksakan, menyakitkan. Bergantung kepada amalan kita ketika mana kita hidup di dunia. Kalau kita nak jadikan kubur kita itu raudatun min riyadil jannah, nak jadikan kubur itu daripada taman, daripada taman-taman syurga, maka lihat semula kepada amalan kita. Ada orang tuan-tuan, apabila masuk dalam kubur nanti meninggal dunia, kubur itu menjadi tempat yang paling nyaman bagi dia, tempat yang berehat paling sedap. Berapa lama nak tunggu sampai kiamat tu? Dia sanggup, tak kisah. Sebab kubur tu membahagiakan dia. Ada pula yang masuk dalam kubur nanti tak sabar-sabar. Bila nak berlaku kiamat ni? Bila Allah nak hitung amalan ni? Sebab apa? Sebab dalam kubur tu nanti paling menyeksakan bagi dia. kita kena, kalau nak tahu, kena rasa dululah. Tapi mana boleh rasa? Mana boleh masuk dalam kubur? masuk dalam kubur kejap. Nak berlaku masuk dalam kubur, lepas tu tanam, lepas tu esok keluar balik. Boleh je? Boleh tuan-tuan. Baik. Sebagai makhluk yang berkeadaan lemah dan kurang pada serba-serbinya, yang sentiasa memerlukan pertolongan, perlindungan dan pimpinan, maka manusia dengan kesedaran dan keinsafan hati nuraninya dapat menjawab pertanyaan itu dengan menegaskan bahawa segala kejadian itu ada penciptanya yang maha kuasa yang mentadbirnya dengan bijaksana. Jadi tuan-tuan, apabila kita merenung kepada penciptaan alam ini dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tahu semua benda yang terjadi ini ada yang menciptakan dan ada yang mengawalnya dan ada yang memerintahnya. Tak lain tak bukan adalah yang maha kuasa. Kita nak tengok tuan-tuan kebijaksanaan Allah ini. Sebagai contoh, atas daripada langit ada apa tuan-tuan? Atas daripada langit. Kalau kita naik roket, naik roket lah, naik kapal terbang, dia tak sampai atas langit tu. Nampak? Naik roket. Atas daripada langit lagi naik.
Ada apa dalam bahagian atas tu? Ha? Ada langit lagi tak? Tujuh lapis langit kan? Kemudian orang kata kalau aku ni, kalau angkasawan naik ke atas tu, adanya cakrawala ke? Alam cakrawala. Eh, kat situ nanti adanya aku orang panggil asteroid dan sebagainya lah tu. Eh, ada tahi bintang lah, benda lah atas-atas tu kan. Kemudian ada planet-planet yang lain. Eh, kalau kita belajar dalam sains, eh, kita tahu bahawa bumi, matahari ni dia berada di tengah-tengah. Kemudian dikelilingi matahari tu dia ada dia punya orbit dia, orbit. Orbit ni dia punya laluan dia. Kalau dalam buku teks tu, kalau dalam buku dia lukis ada satu lengkung, dua lengkung, tiga sampai tujuh. Maksudnya matahari di tengah-tengah dan dikelilingi itu ada planet-planet yang duduk dan planet-planet itu akan beredar mengikut kepada laluan dia. Eh, bumi berada di tempat yang ketiga. Matahari ada dua planet lagi, kemudian bumi. Maka bumilah yang akan berpusing, bergerak mengelilingi matahari. Bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala, apabila matahari, apabila bumi ini berpusing, kita rasa tak dia pusing? Tak rasa. Kalau rasa dia pusing, terbalik kita. Elok-elok rumah kita dekat sini, kat Baik Kasih dekat sini bagi, bila mana tahu, bila mana bumi tu pusing, minggu depan rumah dah tempat lain lah. Kalau betul kita rasa dia pusing, tak rasa dia pusing. Kita duduk rumah kita Baik Kasih kat sini lah Baik Kasih, tak tahu tempat lain. Eh, tapi bumi tu beredar. Sebab itulah bumi apabila dia lengkap mengelilingi matahari, maka waktu yang diambil ialah 365 hari atau 366 hari. Cukup satu pusingan bumi mengelilingi matahari. Matahari tengah-tengah ya, tengah. Ha, itu kalau kita tengok, kita kaji tentang sains. Ha, kita tak boleh pisahkan sains dengan Islam. Eh, kerana ini ciptaan Allah SWT yang wajib kita kaji, yang wajib kita beriman dengan kebijaksanaan Allah SWT. Eh, kalau belajar sains ni tuan-tuan tu seronok. Lebih-lebih lagi kita kalau belajar tentang bab-bab apa ni, penciptaan alam dan sebagainya kan, kita seronok tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok anak bulan tak? Pernah pula pergi kalau nak raya tu, contoh nak puasa ke dan sebagainya tu, pergi dekat satu kompleks falak tu, cuba tengok anak bulan. Pergi balai cerap kan, balai cerap, tengok anak bulan. Kalau nampak lah. Saya ingat lagi raya yang lepas. Kan orang kata raya terkejut. Eh, raya terkejut, tiba-tiba nampak anak bulan. Langkabut masa tu orang dengan langsir tak pasang, dengan laut tak pasang, dengan rendang lagi, dengan lemak semua tak ada apa. Wah, habis kelangkabut ni, habis besok nak raya, malam tak tidur. Sebab raya terkejut. Sebab apa raya terkejut tu kan jadi tuan? Sebab ketika mana semua tempat tengok anak bulan tak nampak, tapi satu tempat nampak. Kat mana nampak ni? Balai cerap dekat Labuan. Dekat Labuan tu nampak anak bulan. Tapi dah nampak dia beritahu. Eh, dia dah, bila mana kita dah kumpulkan data-data dan sebagainya tu. Oh, akhirnya macam tak raya esok ni. Macam puasa lagi. Tiba-tiba Labuan cakap, eh, kita nampak anak bulan dekat Labuan. Maka bila nampak anak bulan tuan-tuan, memang ijtihad raya esok lah. Tak ada, memang tak boleh tangguh. Sebab nampak anak bulan. Ha, tu yang diumum raya tu. Ha, eh? Itu semua menunjukkan tentang kekuasaan Allah SWT. Bagaimana tempat lain tak boleh nampak, dekat tempat lain, dekat satu tempat boleh nampak anak bulan. Apa anak bulan tu kecil ke? Eh, kita nampak tuan-tuan. Eh, kemudian kalau tuan-tuan tengok, kita kaji tentang sains. Eh? Kita sikitlah, kita nampak tentang kekuasaan dan kehebatan Allah SWT. Ada orang, dia pernah naik kapal terbang. Satu tempat dia pergi, naik kapal terbang, siang. Sampai satu tempat, tiba-tiba masuk, malam. Mana nampak?
Tuan-tuan mungkin yang dah pergi haji ke, yang dah pergi jalan jauh naik kapal terbang, mungkin tuan-tuan pernah jumpa benda-benda ni. Ataupun tak pernah jumpa, saya cerita senanglah. Kita lalu dekat Lembu Raya, bawa kereta ni, hujan. Depan tak hujan. Bawa sikit lagi, hujan lagi. Macam mana hujan tu boleh sini, hujan sana, tak hujan sana, hujan sini, tak hujan. Ada benda ke yang mengalang tu, sini tak hujan. Sini hujan lah. Sana tak hujan. Macam tu. Nampak tak tuan-tuan? Kita pernah terfikir tak? Ya, itu semua bukti tentang kekuasaan Allah, Allah SWT. Kalau kita berfikir dan kita merenung tentang kehebatan Allah ini, maka kita rasa diri kita ni, Allah, kecilnya aku ni, lemahnya aku ni. Lemahnya aku ini berbanding dengan aku ni adalah makhluk yang ciptaan Allah yang paling lemah, manusia ni. Sebab itulah kitab ini mengatakan bahawa, maka apabila kita mengetahui diri kita ini lemah, maka kita mengkaji dan mencari tentang Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Baik. Hakikat ini tetap diakui kecuali kalau tabiat semula jadi seseorang itu telah dinodai oleh keadaan keliling yang menyeleweng dari jalan yang benar. Maka kalau terdapatlah tuan-tuan, di keliling kita itu, kita ni dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, orang-orang yang melakukan kemungkaran, orang-orang yang melakukan maksiat, maka ketika itu juga tuan-tuan, keadaan kita ini kita akan ikut kepada jalan yang salah. Jelasnya manusia menurut tabiat semula jadinya mengakui bahawa yang menciptakan segala-galanya ialah Yang Maha Kuasa. Tetapi manusia telah meraba-raba tentang menentukan Yang Maha Kuasa itu dan tentang keadaannya yang sebenar, sehingga timbul berbagai-bagai fahaman dan kepercayaan mengikut sangkaan dan anggapan masing-masing. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita hidup dekat dunia ini, kita nak mengenal Yang Maha Kuasa, iaitu Allah. Sebab itu kita kena mengetahui siapa itu Allah, apakah sifat yang wajib bagi Allah, nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna, sifat mustahil bagi Allah. Sebab itu yang kita belajar tu, wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama. Itu yang kita belajar. Sebab apa? Sebab kita nak mengenal Yang Maha Kuasa. Dan kita belajar pula tentang sifat yang mustahil bagi Allah. Lawan bagi sifat Allah wajib. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak belajar terutamanya tentang tauhid ini, iaitu berkenaan dengan uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat dan sebagainya, nak belajar tentang tauhid ini, belajarlah dengan orang yang betul-betul ilmunya tu memang betul-betul sah. Kemudian belajar titik itu jangan sampai terlalu ekstremis. Sampaikan kita nak mengkaji bagaimana hukum Allah itu. Sampaikan kita nak mengkaji bagaimana, di manakah Allah dulu? Allah tinggal kat mana? Ada tuan-tuan, ada di antara kita ni belajar tentang tauhid sehingga kan dia nak mengetahui dengan lebih mendalam tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kalau orang macam tu, lama kelamaan dia akan jadi tak berapa betul lah. Itu yang nampak orang jalan dekat tak betul lah tu kan, jalan entah tiba-tiba marah orang dan sebagainya kan, dengan macam-macam lah. Itu mungkin salah satu sebab, mungkin kita kan nak kata dia belajar tauhid tak, mungkin dia jadi macam itu sebab mungkin tekanan hidup dia dan sebagainya yang lain. Tapi saya tuan-tuan, ada sebagai contoh, kalau tuan-tuan ada anak nanti, kalau ada anak ni nanti dia contoh, ada di kampung saya tu ada seorang budak, dia masuk belajar tentang dia masuk sekolah Arab,
Dia masuk sekolah Arab tetapi dia tak minat. Dia kata, saya tak minat nak masuk sekolah Arab dan saya tak boleh bawa, dia kata, sebab saya tak pandai, saya tak boleh bawa. Maka mak dengan ayah dia paksa dulu masuk, tak kira apa jadi pun kau, kau kena belajar juga. Terus kau juga. Lama kelamaan dan habis budak tu. Tekanan. Tekanan bagi dia. Sebab tuan-tuan, ada setengah-setengah contoh anak kita ni, ada setengahnya walaupun dia tak minat tentang bahasa Arab dan sebagainya itu, tapi apabila kita paksa dia, ada setengah-setengah anak ini, dia akan boleh terima dengan baik. Dia akan cuba terima dan dia akan cuba memahami dan belajar. Ada setengah-setengah anak kita ni, kalau kita paksa dia, dia tak akan jadi. Saya mula-mula pun saya tak minat tuan-tuan sekolah Arab ni. Bapak saya kata tiada satu sekolah Arab. Sekolah Arab? Kawan-kawan semua sekolah biasa ya? Ayah tak nak kawan-kawan dengan kawan biasa. Dia kata, di sekolah Arab. Lagilah sekolah Arab. Tekanan juga muda tu. Sebab kita kena belajar bahasa Arab, kita kena hafal, kita kena tahu makna dia dan sebagainya. Tapi kita percaya dan yakin bahawa itu aturan. So, setiap ibu bapa itu nak mengaturkan anaknya itu kepada kehidupan yang lebih baik. Kita redor lah ikut. Baik. Untuk mengekalkan keistimewaan keadaan semula jadi manusia dan menyelamatkannya dari kesesatan, maka Yang Maha Kuasa mengutuskan rasul-rasulnya silih berganti untuk memimpin umat manusia kepada menentukan Yang Maha Kuasa dan keadaannya yang sebenar. Sebab itu tuan-tuan, Allah ini maha bijaksana. Apabila Allah dah menciptakan manusia, kemudian Allah nakkan supaya manusia ini beribadah kepada Allah, menyembah Allah, maka Allah tak tinggalkan manusia itu dengan keadaan yang kosong. Allah hantar siapa tuan-tuan? Para Nabi dan Rasul untuk menjadi pemimpin kita. Ibaratnya kita pergi sekolah, tak ada cikgu, apa jadi? Tak jadi apalah. Kan? Jadinya apabila kita hidup kat dunia ni, kita nak mencapai kepada destinasi kita yang sebenarnya, destinasi yang diredai oleh Allah SWT, yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah turunkan, Allah lantik Nabi dan Rasul untuk memimpin kita. Bilangan Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui 25 saja. 25 orang je. Ini semua hafal. Saya yakin ni tuan-tuan pun hafal. Perempuan pun nenek pun hafal. Nanti kalau cucu nyanyi nanti dia tanya nenek ke, nenek ajarkan kita ni kerja sekolah ke dengan Islam. Pula tentang Nabi dan Rasul pula tu. Dia tanya nenek-nenek tak boleh jawab pula. Alamak ay. Malu juga. Tanya atuk lah. Atuk lupa lah. Berapa orang lah. Nabi apa ya? Maka kita kena belajar lah tuan-tuan. 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dan daripada 25 orang Nabi dan Rasul itu, hanya 5 orang saja yang dilantik menjadi Rasul. Iaitu dipanggil sebagai Rasul Ulul Azmi. Yang sebenarnya, tapi bilangan bilangan para Nabi dan Rasul yang sebenarnya melebihi daripada 25. Ada yang katakan 313. 25 pun kadang-kadang kita tak ingat, apatah lagi 300. 25 cukuplah. Ya, kalau nyanyi tu ingatlah, tapi kalau sebut-sebut saja-saja je tak ingat dia. Budak-budak anak-anak kita pun nyanyi boleh ingat. Sebab itu dalam kita menyampaikan pelajaran, untuk kita menyampaikan sesuatu ilmu, ada setengah-setengah penceramah ni kadang-kadang dia suka nyanyi. Tapi saya tak boleh nyanyi tuan-tuan. Dan kalau saya nyanyi kan lain jadi. Kan? Sebab itu kalau dekat sekolah pun, kita ajar kepada murid, kita ajar dia dengan cara nyanyi, cara kau nyanyi. Bukan menyanyi lagu rock ke apa tak. Nyanyi yang berkenaan dengan pelajaran lah. Barulah murid tu dia boleh ingat. Kalau tuan-tuan pun, kalau saya menyanyi pun, insyaAllah tuan-tuan ingat. Betul?
Ha, kalau sebagai contoh dulu ada ustaz yang siapa tu yang selalu nyanyi Bollywood, ustaz Bollywood. Kan kalau dia ceramah mesti nyanyi, rentak dia je, tapi dia punya isi tu berkenaan dengan apa yang nak disampaikan. Cuma dia punya rentak dia Bollywood. Oh, suka. Ha, itu kelebihan masing-masing lah. Kelebihan masing-masing. Jadinya apabila Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan Nabi dan Rasul, maka wajib pula kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Wajib kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi dan meninggalkan apa yang dia larang. Jangan kita jadi seperti golongan Bani Israel. Tuan-tuan, daripada 25 orang Nabi dan Rasul ini, 20 orang Nabi yang dilantik daripada kaum Bani Israel. Hanya 5 orang Nabi sahaja yang bukan daripada Bani Israel, dan mereka itu daripada Arab. Ha, kita kena tahu. Kita kena tahu tentang itu. Tetapi apabila kaum Bani Israel ini dihantar Nabi dan Rasul yang ramai, tetapi mereka tak beriman kepada Nabi dan Rasul, walaupun seorang Nabi dan Rasul pun mereka tak beriman. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Nabi SAW, jangan sampai kita tak beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita. Banyak tuan-tuan, Nabi dah tinggalkan kepada kita di banyak perkara. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang Nabi tinggalkan kepada kita. Kita kata kita di umat Nabi, sikit banyak pun dapatlah kita ambil sunnah-sunnah Nabi. Baik. Kemudian, kerana menurut undang-undang yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa pada makhluk-makhluknya, manusia dalam alam kehidupan ini sama ada perhubungannya dengan Tuhan atau dalam pergaulannya dengan masyarakat, juga dalam amal perbuatan terhadap makhluk-makhluk yang lain, adalah menjadi gambaran dari akidah kepercayaan. Jadinya apabila kita hidup kat dunia ni, hubungan kita ini ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan kita sesama manusia. Hablu minallah wa hablu minannas. Maka dua ini kita kena jaga dengan baik. Hubungan dengan Allah kita jaga, tetapi hubungan dengan manusia kita tak jaga pun tak guna. Kita cuma jaga hubungan kita dengan manusia, tetapi hubungan dengan Allah kita tinggalkan pun sama. Jadi dekat dunia ni, hubungan yang kita kena jaga adalah hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sebagai contoh tuan-tuan, kita tunaikan semua hak Allah, apa yang Allah perintahkan semua kita tunaikan, tetapi hubungan kita dengan manusia, inilah nanti yang akan menghalang kita daripada masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu tuan-tuan, ada manusia ni lagi selangkah dia nak masuk ke dalam syurga Allah, dia ditarik oleh orang lain. Ditarik oleh orang lain, ya Allah. Dia ni dulu masa dekat dunia, dia ada buat salah dengan aku. Kita manusia ni nanti, dia akan tuntut tuan-tuan ke akhirat. Apabila hubungan dengan manusia kita tak jaga, maka dekat akhirat dia tuntut, inilah yang akan menghalang kita daripada masuk ke syurga Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu kisah hadis Nabi SAW, ketika mana baginda hampir wafat, baginda Nabi naik di atas mimbar dan baginda Nabi cakap pada para sahabat, sahabat di depan Nabi ni, wahai para sahabat sekalian, pada hari ini sesiapa yang aku ada berhutang dengan dia, tolong cakap. Kerana aku tak nak apabila aku mati nanti, ada orang yang menuntut hutang denganku. Agak-agak tuan-tuan, ada tak sahabat yang tuntut? Ada seorang sahabat yang bangun. Saya ya Rasulullah. Sungguhnya, wahai Rasulullah, engkau ada hutang dengan aku. Rasulullah kata, apa hutang ni? Nama sahabat Nabi itu namanya Uqasyah bin Malik. Uqasyah bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Maka apabila Nabi kata, baik, apa yang aku hutang dengan kau? Apa yang aku berhutang? Kata Uqasyah bin Malik, wahai Rasulullah, ketika mana dalam satu peperangan engkau nak pukul
kuda, maka tali tu terkena pada aku. Tali kau pukul kuda tu terkena pada badan aku. Dan itu yang aku nak tuntut. Tuntut apa tuan-tuan? Tuntut sebab tu. Amin Mubashah kau nak apa? Sekarang aku nak aku pukul kau gunakan tali yang kau pukul kuda tadi. Nak pukul Rasulullah tuan-tuan. Hutang ni. Maka bangun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Mubashah, kau ni dah melampau ni. Nabi pun kau nak pukul dulu. Nabi kata, wahai Abu Bakar, ini benda ni tak ada kena-mengena dengan kau. Kau duduk. Aku settle dah. Aku selesaikan. Maka kata Nabi SAW, wahai Mubashah, kalau itulah yang kau katakan sebagai hutang dan kau nak tuntut kepada aku, maka kau buat. Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, balik rumah, ambil tali yang yang aku kumpul kuda tadi tu, ambil tali tu dan bawa kemari. Betul-betul dia nak pukul Rasulullah ni tuan-tuan. Dia nak tuntut ni. Maka Ali pun balik, bawa tali tu. Wahai Rasulullah ni tali. Bagi pada Uqashah. Wahai Uqashah, ni tali. Pukul. Kata Uqashah, belum habis ya Rasulullah. Masa aku terkena tali tu, aku tak pakai baju. Maka aku nak kau juga buka baju yang semua. Bangun lagi sekali Sayyidina Abu Bakar. Uqashah, kali ni memang kau dah melampau. Kau dah nak pukul Nabi, kau suruh nak buka baju lagi. Kata saya kata Nabi SAW, Abu Bakar, relaxlah. Duduk-duduk. Ni aku settle. Dia urusan ni aku dengan dia. Maka Nabi buka baju kepada. Bila Nabi buka baju, maka Uqashah kata, Nabi kata, wahai Uqashah, silakan. Pukul. Uqashah datang dekat Nabi tuan-tuan. Apa yang dia buat? Dia peluk Nabi dan dia cium satu tanda di belakang Nabi ni. Kau bangun dulu. Satu tanda belakang ni, dia cium-cium tanda tu. Kenapa dia buat macam tu tuan-tuan? Kerana baginda Nabi pernah bersabda, barang siapa kulitnya bertemu dengan kulitku, maka diharamkan baginya api neraka. Itu yang Uqashah buat. Tapi nak menunjukkan kepada kita bahawa hutang ataupun apa yang keperluan kita dengan sesama manusia ini, kalau ada tuan-tuan, tolong selesaikan. Jangan sampai di akhirat nanti dituntut. Elok-elok ni gembira ni nak masuk syurga ni. Kau dah nampak syurga depan sana dah. Aku masuk syurga. Tiba-tiba kena tarik. Tak boleh masuk. Sebab apa? Hutang kau dulu kat dunia ni. Kau dulu letak barang kau ni dekat tanah aku. Kau tak minta izin pun. Contoh. Kau buat dapur kau tu. Dapur kau tu masuk dalam tanah aku. Kau tak bayar pun. Bak sini balik. Hutang. Tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Jadi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia ini kita kena jaga, dan juga kepercayaan kita dari akidah yang benar, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini pegangan akidah kita. Bukan pemahaman-pemahaman yang lain. Kita kena ingat ada pemahaman-pemahaman yang lain. Syiah, Wahabi dan sebagainya. Maka itu kita tolak tepi. Dan tentulah itu akidah kepercayaan yang bukan berlandaskan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena ingat. Baik. Kemudian, maka apabila betul akidahnya, betullah pula amalan hidupnya, dan tetap teguhlah ia atas jalan yang benar. Sebaliknya, jika rosak akidahnya, maka buruklah perjalanan hidupnya. Sebab itu Allah turunkan juga Al-Quran dan juga hadis Nabi sebagai panduan kita. Kalau kita hidup dekat dunia ni sebagai musafir, apa yang kita perlukan tuan-tuan? Itulah Quran dan juga hadis. Kalau kita musafir di satu tempat, tidak di satu tempat, kan? Tidak di satu tempat tu, kita tak ada peta. Apa jadi? Sesat. Bawa kereta, tak ada Waze. Sesat.
Jawab soal tu kan? Sebenarnya lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita perlukan kepada pimpinan, iaitu daripada para nabi dan rasul, dan juga kita perlukan pedoman dan juga panduan hidup kita, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selagi mana kita berpegang teguh kepada akidah ini, maka perjalanan hidup kita ini akan menuju ke arah yang destinasi yang sebenar. Baik, saya rasa pun dah habis tajuk ini. Sikit je. Jadi apa yang dikongsikan pada malam ini, mudah-mudahan satu sedikit akan memberikan kita ilmu dan manfaat. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa dalam kuliah yang akan datang. Segala salah dan silap mohon ampun dan maaf. Jadi marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasbi innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.